menghargai kami diriku yang sangat luar biasa. Satu layar penuh kegembrotannya, kegendutannya, kebahenolannya. Apa ini mau ku pare alias apa ini mau ku bikin? Itu mau bikin sayur daun ubi. Jamnya ki pertanyakan ke dimana ke ambil ini daun ubi. Karena ini saya petik di samping rumahnya ji ada iparku. Pastinya halal wazahlan, halal toiban. Alhamdulillah ada bisa dipetik-petik yang gratis-gratisan. Memang mantul. Ku tinggalkan mikir dulu itu nah. Apa ini suamiku lagi yang maju? Memang ini pak suami tidak mau melihat menderita kepanasan istrinya. Pokoknya langsung saja maju. Jangan mikir kita, jangan mikir kita. Sayang sayapi daripada kena ke sinar matahari. Deh hangus ki nanti. Terkupas nanti kulitnya seperti ular piton. Apalagi skincare tak abal-abal kita pakai. Astaga, kena bilang skincare ku abal-abal. Tidak tahu dia padahal. Memang. Oke, kalau begitu sudah makan peti daun ubi. Sekarang kita lanjut tinggi ambil serai dulu. Semuanya serba gratisan. Ini ada di belakang rumahku nih. Abaikan sampah-sampahnya di. Bukan sampah apa itu, sampah koker. Bukan di sampah masyarakat. Nah, sekarang lanjut meki-meki itu dengan teliti, dengan cermat. Saya mengambilnya dan mencabutnya. Wow, dengan perkasanya. Nah, sebenarnya saya itu Wonder Woman kak di, wanita hebat, mampu mencabut-cabut akar seperti ini tanpa parang. Percuma aja kakak itu bawa parang, apa buktinya aku cabut sih sayang dengan kekuatan superku. Oke lah kalau begitu kita bawa pulang mie ini serah-serah deh posoku Muhammad. La ilaha illallah. Bocil-bocilku sudah nak kupek-kupek daun ubiku kalian deh. Mau marah tapi tak mampu. Oke lah kalau begitu mau kasih sedikit review tadi ini. Beli kak sayur di penjual sayur. Masa beli kak sayur di penjual ikan? Tak mungkin toh. Sekarang ini tadi ku beli semua lihat Miki. Ada lombok bonding, ada camba, ada santan kare, ikan kering juga. Itu nanti ikan kering temannya sayur daun ubi deh. Nyaman nak kalau begitu. Oke lah kalau begitu mari kita eksekusi semuanya. Lihat yang kita ikan keringku banyaknya. Give it to me like. Give it to me like... siapkan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok bonding dan tiga bersaudara
Zere. Oke, kalau begitu kita geprek dulu. Ini dia punya badan yang bahenol. Prek, prek, prek. Biar ada rasa-rasanya keluar kalau digeprek, sayang. Oke. Nah, ini perbumbuan saya akan satukan di dalam blender miniku. Dan saya akan memblendernya awewe. Kuru, semangat. Lihat itu blenderku. He, pecah mie air pecubungnya. Keluar semua mie airnya di bawah. Kesian rusak mie itu teh. Penting halus. Nah, ini mulai mie panas minyakku. Kukasih turun mie. Semua bumbu-bumbuku yang sudah mie berpaduan rasa. Mie tadi bercampur-campur. Aduk mie. Suka, duka, maupun lara. Semuanya bahagia bercampur di situ. Ada pedis, ada pahit seperti kehidupan ini. Oke, skip mie cepat. Nah, mulai mie kering, mulai mie sedikit-sedikit menciut-ciut dia punya air kecubung. Nah, ini. Wow, segarnya mami itu bumbu-bumbunya. Terus dicemplungkan mie itu tiga bersaudara share-share. Nah, kalau sudah mie menciut seperti ini, saya mau pindahkan di wajanku yang paling besar. Karena kenapa? Saya sukanya masak-masak yang besar-besar banyak-banyak. Karena kenapa lagi? Saya punya keluarga banyak. Jadi harus banyak-banyak masak biar banyak-banyak juga rezekinya. Amin. Nah, lanjut lagi deh. Turunkan mie tadi itu. Daun ubi sama jantung pisang. Deh. Enaknya mami baru tambahkan mie air sedikit. Nah, begitu digaru. Nah, tambahkan tak sedikit kunyit biar kuning-kuning sedikit. Terus penyedap rasa. Micin-micin biar baleh-baleh sedikit. Nah, garam secukupnya. Kemudian kita aduk. Aduk. Tunggulah sampai mendidih. Tapi jangan lupa kasih sedikit gula biar gurih-gurih sedikit, biar gurih-gurih kau punya rasa. Oke, kemudian kita garu lagi, diaduk-aduk lagi. Nah, tunggu mie sampai mendidih. Sembari tunggu mendidih itu sayurku. Nah, aku eksekusi mie ini pasukan berani mati. Pasukan ikan kering. Nah, pokoknya kita atasi dulu ini, musnahkan semua buntut-buntutnya. Pokoknya semua yang perbuntuk-buntukan kita musnahkan biar tidak bercabang-cabang dia punya buntut di gigi dan tidak sakit mata kalau mau dilihat dimakan. Heh, dede, kalau itu per ekor-ekorannya gede-gede itu mana kalau ada ikan di ekor-ekornya. Nah, panas nih minyakku, mama gak kasih turun ikanku. Tapi jangki salah paham. Nah, bersih kak itu tidak jorok. Karena sudah mie cuci-cuci tadi ikan keringku. Baru aku kasih masuk ke dalam minyak yang panas-panas itu, sayang. Pokoknya fresh. Sembari tunggu itu ikan masak, saya juga mau tumis ini tempe. Jadi pokoknya ini per tempe-tempe ya. Kalau ini yang kugoreng tempe kering karena sudah lama di kulkas, jadi dia sudah mengering. Ada tuh juga dibilang tempe basah. Kalau tempe basah dicampur sama sayur lodeh. Jangan kita gak paham. Tarat, sudah jadi. Saya skip mie. Nah, ini semua mie permasakanku tadi, jerih payahku. Ini mie untuk membahagiakan keluarga saya, hidangkan secara spesial buat suamiku dan para keluargaku. Dede. Oke lah, kalau begitu saya mau mandre dulu alias makan dulu. Dengar mie juga itu suara ayam-ayamku di belakang, kayaknya lapar mie juga itu. Nah, mau kak dulu. Ingatkan Ki kembali, sayang-sayangku, jangan Ki lupa like, komen, dan subscribe. Yang like, yang komen, yang subscribe banyak rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Terima kasih banyak. Nah, makan Kak dulu, Dik.